sama kita di EGJ. Kali ini kita kembali ya, formasi lama bersama pemilik calon sarjana. Ya. Anjing. Yang terakhir itu kita makan apa ya? Oh, bakso. Bakso Coca-Cola. Dan bikin mencret. Formasi yang sama juga ya. Iya, formasi sama ya, cuy. Benar. Ada. Halo semuanya. Masukin. Halo semuanya. Coba ini siapa yang ngentot? Udah enggak ada cuy channelnya, cuy. Calon sarjana, cuy. Di kalau enggak salah di closing. Ditutup ya, kenapa? Gara-gara dia itu. Gara-gara dituntut itu. Gua tahu. Sama siapa? Sama ada channel dari mana gitu, dari luar negeri. Oh, beneran ditutup itu. Iya. Tapi yang lainnya masih jalan tuh. Enggak punya. Karena dia nyontek-nyontek info gitu. Enggak kan gua katanya lu, gua tanya. Oh, yang punya enggak tahu dia sekarang udah kena apa. Oh, saya lo dagang babi di tempat pelacur. Kenapa ada dagang pelacur aja nih, Mas? Dagang babi tempat pelacur. Ya, free aja jadi relevan kan. Haram ketemu haram plus. Jadi hari ini kita akan makan apa, Mas Joshua? Silakan, itu Mas Dobe. Asik. Disuruh lo sama dia. Nah, teh pucuk. Asik. Kenapa teh pucuk? Kenapa teh pucuk ada filosofinya nggak? Ada. Ambil dulu dong sebelahnya. Nah, buka dulu itu buka. Bukan. Yang di kertas nasi, yang di kertas nasi. Ini kan makanan tapi jangan lempar dengan banyak orang kesana yang masih belum bisa makan. Kenapa sih lu? Bahasa anjing rambut. Oh! Ada kain pencet. Ya kan kayak itu apa ya? Piring itu piring. Buta. Bau banget anjing. Kamu mirip dia. Itu nasi cok. Masih ada airnya. Ini kan bumbunya encer. Bumbunya encer. Bukan piringnya anjing, ada airnya. Sumpah dah. Iya. Buka dulu. Bin. Tisu. Wow, ngentok. Kasih makan gua makan. Dorong banget lu berdua makanan mulut tidak bingung gua. Ngomongnya kayak mulut lu pengen suci anjing. Pacur. Ya kan ANS sekarang channel sehat. Coba bacot ya kan. Kurel. Sakit kurel. Mama kurelku sakit. Ada fun fact-nya lah itu tentang itu. Silahkan Fit, ini udah ngerembeng Fit airnya. Ini dia apa? Jadi, kan biasanya Ibu banget aja. Parah. Ini bau sih juga. Bau kacang. Enggak bau bawang putih. Enggak, soalnya itu soalnya udah encer bumbunya. Kan lu baru beli 3 jam yang lalu. Iya. Gue pengen muntah tuh. Gini gue udah pengen muntah. Ngeliatin aja nih. Jadi gini, kan biasanya orang kalau makan ketoprak minumnya es teh manis. Jadi untuk apa? Sengaja. Gue minumnya sama Fanta. Ya udah mau Fanta apa? Ya udah Fanta mana? Gak ada Fantanya. Jadi kita ganti deh bujuk. Oke. Gua enggak suka teh bujuk. Gua suka itu Fanta kalau aldo banyak. Fanta. Ya udah teh bujuk aja. Fanta aja. Udah lah janji yang penting minum kan ngentot. Iya, jangan. Tidak untuk diminum. Tidak untuk diminum. Oh, jadi diminum. Karena makan ketoprak dan minum itu dua hal yang berbeda. Untuk menghemat waktu jadi kita campur. Oke. Kenapa? Kenapa harus gitu? Kan biasanya kan suka buru-buru kalau makan ketoprak kan. Enggak, gue biasa aja. Enggak. Waktu gue terlalu free. Ya udah iya aja nama gue. Ya agak cepet gitu loh, pusing soalnya. Joshua juga brengsek, ini kan berbuah ya. Kenapa dikasih piring rata? Iya. Cuci wil. Buka kau David, ketopraknya kau David. Kenapa gue ngadu aja buka, kenapa harus gue? Coba kalau lu buka kan? Ayo, buka. Ngadu aja, kenapa? Gue geli tuh, gak bisa gue pegang gitu. Berapa hari yang lalu, lu makan ini. Lu mas, gue geli, gue udah basah gitu. Jangan cuma basah, cuma. Tisu apa? Lu taruh sini aja, taruh sini loh. Kan gak mungkin kena. Ya udah tuang aja langsung ke mangkoknya. Gak ada kerennya, cu. Tuang lah ke mangkok, Mas Dardi. Ada karetnya, Fit! Kan lu belum ambil karetnya tadi, kan lu bawa piring! Ini goblok banget, anjing! Ya jangan taruh, wah, jangan taruh sini dong, kan kotor. Duh. Panjang dengan jantung. Mati lah lu. Ih! Yang bener gitu loh, nyipat-nyipat! Jantung. Panjang dengan
sikat kalau udah. Mari kita aduk ya, ini ya. Kok jadi kayak bakso ya? Ketoprak. Gue lihat sih ini salah satu ketoprak terenak di daerah kita. Enggak, bawa ketoprak ini. Ini kan bawa ketoprak kan? Iya. Bawa ketoprak bawang kan? Iya, bawang. Orang bunyi ketoprak bawang. Ini justru yang buat challenge kan? Iya, iya. Seharusnya sih enak ya, tapi kan gue mau nyobain ketopraknya dulu ya. Kenapa? Enggak, biasanya biasanya memang makan biasanya dulu coba. 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 Dia enggak usah nyoba, biar tahu rasanya. Tahu nih, enak nih. Tetap enak. Iya, enak. Enak. Toprak kan? Ya gua udah nyoba sih kemarin. Sama kan bubinya? Enggak beda. Gua beli yang gerobaknya tuh di bawah gua. Mampus. Mampus. Biasa aja. Kalau tiga cemak. Toprak. Toprak aja. Ini benar itu mati suara. Kan. Geser. Wah. Gak jadi. Ini sama kemarin sama. Sama. Enak ya. Jadi ceritanya itu kemarin kita tuh apa ya? Mau ngambil. Pokoknya lu mau tua. Kalau menikmati ini ya. Makanan kita menceritakan kemarin kita ada part yang kan Joshua kan kita gue sama Sherry kan dari Surabaya juga kan jadi tahu bahasa Jawa gitu kan. Gue nggak kata. Terus si Joshua tanya. Tunjuk kakak gue. Kok mural itu apa ya? Ya kan. Terus gue jawab. Lo yang kasih tahu. Terus ya emang kan dia sal. Terus gue bilang emang lu ngira-ngiranya apa? Perut kok. Gak sengaja. Gak sengaja. Terus dia bilangnya perut kok perut mural itu perut. Ya udah, next time kalau lu sakit perut lu bilang sama nyokap lu, "Mah, perut aku sakit gitu." Gak lucu ya? Udah enggak lucu, cuy. Enggak jago storytelling. Enggak kayak an ordinary storyteller. Nih. Ya Allah. Kita perlu tuh Pak Tobar. Video kan. Kita enggak bisa minum. Masih ada gede, masih ada coba sini gue coba. Oke. Rasanya pucuk. Ya ini selamat datang, ini adalah sop ketoprak ya namanya. Sop ketoprak. Jadi ini adalah bentuk kuliner yang memang belum pernah ditemukan di Nusantara. Memang baru gue ciptakan di sini. Ini mau barengan? Buang. Silakan sih. Mau buang. Jadi ini adalah menu khas Indonesia dari karya anak-anak Indonesia. Walaupun sekarang ya anak-anak Indonesia itu kurang bagus gitu. Mau pakai Fonstead kayaknya ini enak tuh begini. Nah, jadi kan sebagai duta sampah Indonesia ya. Duta sampah Indonesia, David. Dan kita akan langsung mencoba apakah rasanya ternyata edible gitu. Karena kita biasa menciptakan eksperimental-eksperimental yang unik. Iya, dan David selalu ya. Kayaknya ya. Gua swapin enggak bisa aja enggak ini. Gua melihatnya hanya sebuah ketoprak. Ngasih. Hanya sebuah ketoprak. Mana mungkin melihat hanya sebuah tete. Kan enggak mungkin. Ya pasti ketoprak karena memang belinya ketoprak. Ketoprak. Enak ya. Enak ya. Mantap ya. Rasa ketopraknya hilang. Jadi rasa amber. Kalau gua makan tahu ya rasanya tahu. Emang ada lu tahu rasa kulit gitu kan enggak ada. Ya. Tapi pilih gua yang paling bermasalah, pilih gua kuahnya. Yang bermasalah. Ya iya bermasalah. Mana ada anji teh pucuk campur bawang putih sama kacang anjing sama gula Jawa ini mah harusnya ramuan pembunuh, cuk. Coba dulu. Dulu bukan padahal. Eh tisu ya, kalau lu bisa muntah cuy. Enggak lagi, jangan muntah dulu. Jangan muntah, emang siapa sih yang mau muntah? Bentar, gua ambil tisu. Baunya langsung tersignifikansi cuy. Gua mau deket-deket cuy. Gua bawa cuy. Emang kurang cacat anjing.
Jo jangan pikir lepe-lepe gitu maksudnya lo gitu. Kan sama geli anjing. Gua dulu aja apa? Gua dong, kan urusan. Tapi lu jijik anjing lo suka gitu loh kan. Enggak. Bisa lah, Dok, bisa lah, Dok. Dok. Gue jadi pengen muntah, cuma jadi dia makan itu loh. Makan kayak anjing. Oh, itu tahun aja, Di. Kan belum yang kuahnya. Gua mau kuah itu, enggak apa. Kenapa? Ayo bentuk bahasa kuahnya. Ya kan lu dulu bangsat, jadi ini jodoh gua dulu. Lu dulu dong. Bingung mau. Bro, kalau orang mau makan ini mau coba temen lu. Baunya itu loh. Cucu. Pahitnya teh sama asemnya tahu tuh campur jadi lendir memek cu anjir. Bukannya lu suka? Kadang. Gila kayak keluar dari mata tuh. Yang anehnya itu rasanya itu anyep. Tapi gak separah bubur Tahiti maksudnya. Enggak, bubur Tahiti parah. Bubur Tahiti parah. Asik keri. Enak. Edible. Lombok. Orang tuanya ya. Gue tadi belum pokoknya, lu aja. Kan lu belum beli yang gue. Kita mau udah. Lu gila sampai keluar mata gue. Tapi ada gak kepikiran kira-kira ini jadi menu ketoprak baru gitu? Oh iya pasti orangnya kita yang jualan. Iya. Joshua sih yang jualan. Sampai aja untuk kira Indomie. Ya gue juga miskin. Enak ya? Banyak bilang makan. Mak, rasanya aneh gitu juga. Masalahnya setiap EGJ pasti dia bilang masih bisa dimakan. Enggak, maksud gue kayak lu makan abis makan ketoprak, terus abis itu gak lama lu minum kan. Terus lu, apa, gelegean itu apa ya? Sendawa. Sendawa, lu sendawa lah. Kan ada bau-bau yang campur itu kan. Nah, itu yang lu makan. Nah, itu rasanya. Hah? Ya lu dulu dong, Du. Gua udah minum kuahnya sama Wi, sama Erick. Erick belum. Sumpah, Erick belum. Will, coba. Ayo, Will. Ini adalah duta sampah kedua nih. Ini bisa makan apa aja anjing, apalagi di dalam kondisi kemiskinan yang lagi akut. Nah, dia bisa makan apa aja. Jadi harusnya dia kalau makan ini gitu lah. Dari tadi belum ada yang makan toge di sini. Toge. Toge mau di. Nah, udah kita di situ nah. Ini. Ayo ya. Maju itu jangan lupa lupa. Belum sampai ada netes satu ke situ gua suruh habisin dia. Enggak, dia enggak mungkin muter orang dia kuat. Ayo. Gak ada yang tau kan. Gue gak apa emang ketoprak kuat sebanyak ini. Iya emang ada. Ini kan kayak soto Betawi. Tapi gak bisa putih. Iya. Nah masih bisa kan? Gak masih bisa. Emang sih. Nah ini dia nih, gue suka nih produser dari EGJ. Tau gak lo, season 2 yang megang produser itu Joshua. Lo bayangin, anak magang bisa jadi produser di sini. Cepetan makannya. Saking kita adalah orang-orang yang sangat-sangat baik gitu. Memberikan delegasi yang sangat indah. Gak kuat, oh, iya. Sosok delegasi. Oh iya, kok keluar. Enak, Jok. Masak. Hidup, anji apa sih, Jok? Rada gini. Baunya aneh. Rakyat dulu. Kamu rehat? Hah? Ayo dok sendokin dong, dia gak bisa nyendok sendiri sih. Dia gak bisa nyendok sendiri. Gue sendokin, kasihan dia masih kecil, harus sendokin. Itu gak boleh ada yang kurang ya? Gue potong. Ayo, cuman. Ayo cepet. Enggak dong, gak bisa, lu kan anak kecil. Yo, tuh ada jatuh. Kayak masakan mama gitu ya. Mama aku kalau masak gini nih kok bikin pengen muntah. Enak kalau masak.
Cuman kemarin lu bilang lu mau kabur sini gara-gara masakan malu enak. Enggak, gua enggak pernah ngomong gitu. Lu ngomong gitu. Mah, iya. Ada buang mah. Tiap Senin lu selalu buang bekal lu. Iya. Kasih ke kucing. Ah, suka gua. Kayak kucing banyak di depannya. Iya. Makanya tuh kucing suka muntah depan. Iya. Buangin orang tua lu ya. Enggak. Enak. Oke. Oke lah. Asik kan nih orang yang ini. Enggak seburuk kayak GG. Ini kan rasanya. Apa ya kalau menurut gue sih? Iya, seburuk enggak, gue rasa karena dia udah makan sedikit iya. Macam sendok tuh. Enggak, ini mah rasanya jadi jauh lebih hambar sih menurut gue. Rasa ketopraknya hilang, rasa satenya hilang. Jadi enggak ada rasa. Iya, jadi enggak ada rasa. Bukan ada rasa ketawaran itu yang bikin pengen muntah. Iya, isinya di situ. Iya. Mungkin karena warnanya kayak air got sih. Emang lu pernah lihat air got di mangkok kayak gitu? Itu sarapan dia dulu. Oh, sarapan dia. Pakai ini ya. Quaker Oats. Enggak, bukan tadi. Quaker Oats-nya udah keren tapi pakai air. Ayo sekali lagi, Jo. Siapa? Kata lu doyan. Enggak, gua enggak pernah bilang doyan. Paling bener ya ini kita main ya kan. Panco. Yang kalah habisin. Oh, dia lawan gua pancenya. Iya. Ya udah ya. Ayo Panco. Ayo, Panco kita. Ah, gua enggak mau kok habisin kok. Ya udah 2 sendok deh, 2 sendok. Iya, 2 sendok. Sendok lah, sendok. 2 sendok dong. Lu enggak 5 sendok. Kalau Panco 5 sendok. Iya. Ayo. Oke dong. Kita Panco. Masa sama masa gua doang kan sih? Kecilnya sama kita. Enggak, masa gua doang kok William enggak? Enggak bisa. Soalnya gua bertiga ke kelasnya udah beda. Gini aja yang paling benar. Gua sama William nih. Gua sama David deh. Nah, nanti kan ini pasti menang nih antara gua atau dia. Nah, itu Panco sama Aldo. Nanti kalau Aldo kalah, berarti Aldo Panco malu. Soalnya lu pasti paling lemah. Enggak, gua kan juga kecil badannya sama dia. Kan lu nge-gym dulu. Kan gua enggak. Ayo dong. Ayo cepetan, cepetan. 2 tahun dong. Panco. Tapi 2 sen dong. 5. 2. 5. Enggak 5. Lu lu buat tantangan ini kita mau. Sekarang kita buat tantangan lu enggak mau. Cepetan. Ayo berdiri situ. Situ. Berdiri situ dong. Apa lu udah mau nyerah aja langsung 5 sen dong? Berarti Panco kan? Ayo kita Panco, Cok. Sini Panco dulu, Maldo. Masa gua duluan? Iya. Atau jangan 5, kurangin dah 3 dah 3. Enggak 5, lu nego dulu. Besar. Kebanyakan kok 5 kok. Enggak, sakit perut. Enggak, sakit perut kan lu habis makan ketoprak kalau makan minum teh putih. Iya, dia udah bilang katanya minum toprak sama minum toprak sama minum. Jadi biar cepat kata lu katanya. Iya sih. Iya, oke, ayo kita Panco. Tapi kan kayaknya enggak deh sekarang. Enggak bisa. Gua kan diomong yang dipegang gua omongan kuantitifnya, cuy. Ayo. Panco kita. Ayo Panco dong, Panco aja. Kita bakal Panco nih guys. Jangan 5 ya, jangan 5. 5. 3 ada 3. Enggak. Piringnya itu dulu aja. 2 ada 2, 2. Enggak 5, 5. 5. Iya. Hitung sendiri ya. 1 2. Wah, sekuat tenaga Joshua. Wah. Woi, woi. Emang gak pengen kalah. 5 sendok kekalahan pasti. Iya, udah pasti soal nih, udah tau gue. Yo! Berarti 4 lagi gue. Entar udah satu. Iya udah deh, 4 lagi deh. Iya. Aduh. Tapi kita yang pilih sendoknya kan kita pas berempat nih. Enggak. Entar lu pilih yang sendok pasti. Sekop tangan. Ini gayungnya tadi lu pilih. Yo, gue mau itu lah, kalau enggak. Gue ganti aja. Gimana? Tapi lu maju dulu gue. Kalau gue kayak kalau iya, nah, gitu. Lu tapi double gimana? Udah gua makan aja dah. Lu emang mau nyiksa kok. Kira-kira aja deh, Panco sama gue. Kalau gua kalah gua habisin, lu gak usah makan, gua aja yang gua habisin. Terus kalau gua kalah? Ya gak apa-apa, empat, itu empat. Percuma Jo, udah pasti kalah. Belur waktu dong. Ayo. Nah, iya. Enggak, gua ngeliat tadi ngeliat. Oh, ngeliat. Makan Jo. Gak boleh segitu, harus ada kuahnya. Apa sih cuma segitu? Kuahnya gak enak banget. Kan lu yang suruh tadi. Lu buat. Ayo sini, gua sendokin deh. Iya, di sendokin. Iya, jadi udah gua sopin ini. Kuahnya besok gak bisa candy. Iya, kalau gak bisa nulis gimana kok? Iya. Ini satu aja kok lantong. Enggak, udah coba balik. Kalau pake satu aja. Kuahnya kurangnya. Udah, ini kan empat ini ntar. Mau jadi lima? Berarti dikit-dikit. Iya, udah tuh. Nah, udah ini sini. Kata lu tadi katanya biasa aja. Kenapa selalu jadi panik kalau makan cuma 4 doang sama kerupuknya di sana dong? Kasihan dong. Sekarang kerupuk. Ketoprak harus ada kerupuk. Iya. Ketoprak kalau enggak ada kerupuk mah bukan ketoprak, tapi ketoprak. Ngapain? Ambil minum. Enggak usah. Entar dulu. Iya, ada kunjuk di situ.
Ntar dulu, Jok. Masih 4 suap dulu baru minum. Enak kok, enak beneran. Enggak. Gua enak, gua asli. Kok enak sih? Mukanya pucet. Gua takut orang keseretan mati. Dibuang. Ketahuan ya, dibuang ya. Oke, bakal mati. Katanya biasa aja tadi. Kenapa sekarang jadi kayak gitu? Culun lu, Jok. Bumbung durasi gua lu. Ngebet, siapa yang berani ngasihin yang mau? Iya, ngebet kok lu. Masih nantangin lagi lu, tantangan lu belum kelar. Ih, si Joshua deh, kan lu masih ada 3 sendok lagi. Apa tuh hukum? Gak bisa lu, kalau nyerah pasti ada hukuman yang lain. Truth or dare. Usap 1000 kali, truth or dare. Ketopraknya sesendok, tapi kasih pejemen atas. Kalau gak sesendok, sesendok. Lu mau habisin apa truth or dare, tapi 3 kali sisanya. Tapi truth or dare tuh kayak lu gak bisa jawab lah gitu. Kayak lupa maga. Salah, dare or dare lah. Truth or dare. Dare or dare-nya makan ini 10 sendok. Enggak deh, truth or truth. 3 lagi, Jo. Semangat. Semangat. Kalau udah gak kuat, ngelamikan tangan aja kamera. Belum. Ayo, ayo. Udah gua aja. Ini kebanyakan poin. Enggak, udah cepet nih. Makan. Ah, ayo cepetan. Lu jangan dicium, langsung telan gitu. Mau nilai magang lu jelek. Maaf ya, Pak Nunu. Ayo. Ya sendok dia harus ngalui sini. Susah banget. Pak, kerupuknya gila, cuy. Lu pada coba ke dulu deh kerupuknya. Kenapa harus jadi kita yang coba? Iya, kan lu udah loser. Waduh, jelek banget rupanya, cuy. Ya udahlah, kasihan gua sama dia. Ini Chef Yuna juga kalau makan muntah ini. Iya, Chef Yuna kan yang enak aja juga muntah. Jadi dia harus terus-terus tuh. Iya, lu males gua sama dia, sama ini gak apa. Iya sih, tapi gak suka makan. Yaudahlah, itu dia adalah EGJ kita. Episode Ketoprak dan Teh Pucuk nih ya. Seperti biasa, kalau ada yang bisa ngabisin. Nah lo jangan bisa. Ya lo jangan bisa. Cuma cuma ngomong doang, tapi ya kan, biasa. Culun, culun, bocah kecil. Jadi contoh anak-anak itu ya. Barusan lu tuh gak boleh contoh. Tapi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadikanlah EGJ ini sebagai wahana hiburan kalian saja. Gak usah serius kayak, konsepnya kontol. Konsep gitu maksud gue. Ya memang kita cuma untuk menghibur kita di ya sekitar jam 2 pagi ini. Ya. Kira-kira itu dia. Nextnya kalau kalian punya resep yang sangat menarik dan enak dan memang sudah eligible ya dari Siska Sweetomu. Siska Sweetomu, nah deh. Nanti ya tolong cek di YouTube. Chef Renata. Lu jangan bobo dia ya. Dituntut minta Chef Siska Sweetomu. Udah ntar gue sudah deh. Jam dulu gitu. Jadi nanti kalian bisa cek. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami dan segenap tim yang bertugas dan terima kasih juga sama calon sarjana sudah mau collab kesini walaupun channel udah bangkrut. Terima kasih calon sarjana. Bye bye guys.